Oke, kembali lagi bersama gue. Nah, kebetulan hari ini gue habis mesen blower kucing Aeolus Hand yang tipe TD901. Ukuran selangnya 4 cm, guys. Jadi kalau yang TD901T ukuran selangnya 5 cm, lebih besar sedikit. Kalau nggak salah harganya 2,1 juta. Nah, ini TD901 gue beli 1.700.000 sekian. Oke, langsung aja gue unboxing. Kelengkapannya dryer body, switch power, switch heater penghangat, flexible hose 4 cm selang, konektor selangnya ukuran 4 cm, nozzle itu kalau nggak salah, jadi ada yang pipih, ada yang bulat di bagian ujung selang itu buat angin keluar. Tolong koreksi kalau nggak salah. Ada buku panduan, ada sponge filter untuk di bagian belakang penyaring. Oke. Ini barangnya. Oh, satu kelengkapannya. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ini konektornya, ini selang ukuran 4 cm. Kita taruh dulu. Nah, ini dia nih nozzle-nya nih. Jadi ada yang pipih. Ini untuk nyisir bagian dalam rambut ya, sampai ke dalam. Tambahkan agak pipih dengan kencang. Kalau ini yang biasa. Jadi isinya dua nozzle. Kemudian wet. Ini dia barangnya. Aeolus Hand H901. Kalau yang di atas ini Aeolus Hand 901 TD901T. Ada lagi kosong, cuma buku panduan. Terus satu GT, ada TD900XT. Ini yang mod, yang tipe Hercules nih. TD900CG double dia motornya, dan lain-lain lah. Owner's Guide, buku panduan pengguna. Ya, kurang lebih beginilah. Oke. Ini dia. Di sini ada tombol power. Jadi lo kalau mau nyalain tinggal klik, diatur kecepatan anginnya. Oke. Terus juga sambil nyalain lo mau pakai penghangat, tinggal nyalain heaternya. Oh iya, untuk listrik rumah gua 1300 ya. Untuk pemakaian ini kayaknya sih cukup. Karena kalau nggak salah, kalau gua nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Untuk nyala biasa aja tanpa heater dan angin setengah cuma 600 watt. Tanpa heater ya. Kalau misalkan nyalain heater bisa 1800 watt di kecepatan yang tinggi. Kayaknya nggak kuat listrik gua, bro. Ini outputnya, output angin. Nah, di sini filternya nih. Sini filternya. Jadi kalau kotor lo tinggal buka, cabut. Ada di sini ada busa, tinggal bersihin. Tapi jangan dicuci, jangan kena air, oke? Karena nanti akan lembek itu dia punya busa. Oke, sekian dari gua. Nanti tunggu update video baru ya. Cara penggunaan
sambil kita mandiin beberapa anak dulu di rumah. Oke, thank you. Was when I